terus deh. Ya kalah empat kabeh saya kene kabeh. Masalah yo ora ana mesti cerita, pamangan yo ora ono. Ora ono duwe, apa kerja yo ora ono lowongan kerja. Gara-gara corona tok saya iki koyo kuwi. Pemane iki Pak Ramadan wis poso-poso, Pak Bu koyo bingung, pemane nang ngopo? Wis ora ono duwe, ora ono beras maneng. Yo wis ora nganut pemerintah daerah. Ya ora pemerintah kuwi akeh ngapusine saya kene. Ora iso dipercaya, kok iso ning ora. Yo apa? Om sembako berat tahun cair, pemane masalah kaya kuwi. Kan pemerintah wis ana ahline ya, wis ana pakare, ahli virus, ahli kesehatan. Apa maneh? Wis saya kene iki wis om di kurung-kurung wis ana kesamu salat raweh, ngarak-ngarak salat raweh wis. Yo ora afdol lah intine ngono, pemane tetep mrek. Seneng bocah. Kan pemerintah wis ngetoke anjuran ora oleh kumpul-kumpul ora oleh kuwi tempat. Nah, pare budi-budi napa? Niki gara-gara corona kuwi saiki wis sama kabeh, Bang. Ini berarti apa? Budi-budi apa? Tentang kerjaan. Tentang kerjaan yo mangan yo angel, salat be angel, wis sama kabeh apa komen iki saiki Pak Urip deh, kaya pamati yo. Oh ya wis iki yo nggih. Iki ora usah diperdebatke. Ini ngundi Pak debat kaya apa tetep angel, posisi angel saiki. Budi sebagai wong-wong cilik ke yo ngono pemerintah. Terus kan iki ranai-ranai ibadah yo aku kanca uke sih. Ustaz terkenal iki sih naik daun. Ini mendingan takoni ustaz iku bae. Hah? Naik daun godhong enggak apa kowe? Apa piye? Yo Pak, godhong enggak Pak, apa iso mabur ora? Oh, iya iya iya. Si naik daun, si viral, yo ngundi takon ono ben jelas. Maksudnya tentang kisi-kisi ibadah tentang bulan Ramadan ini kepiye yuk Ramadan yuk terus makan enggak pemerintah sudah memberikan himbauan melalui MUI untuk berjaga-jaga ya. Sudah ada 6 rekomendasi dari MUI untuk masyarakatnya, terutama untuk umat Islam. Yang pertama, agar bulan Ramadan ini dalam untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang kedua, mengikuti protokol kesehatan ya. Diikuti protokol kesehatan itu kenapa? Karena yang tahu masalah ini adalah ahli kesehatan. Sehingga MUI menghimbau untuk tidak meniadakan sholat Jumat, sholat taraweh di masjid-masjid karena itu berpotensi mengumpulkan massa yang banyak. Yang ketiga, pemerintah juga menghasung untuk meningkatkan amal soleh dengan banyak membantu. Aja malah udur sholat, ibadah iki akeh. Ora mau sholat tok. Bantu kanca-kanca, bantu tetangga, bantu wong-wong sing lagi kesusahan. Kuwi sing paling lebih apik, sing becik yaitu. Yang keempat, pemerintah juga menghasung untuk mengingatkan bagi masyarakat yang belum sadar. Masyarakat belum sadar, masih orang bermasker, masih dolan-dolan, sampai naik dewe diingatkan jangan ojo koyo ngono kuwi, itu malah menambah gaweane pemerintah mesake ya. Ini yang perlu diperhatikan itu. Bahkan PP Muhammadiyah setuju dengan kebijakan dari pemerintah. Sudah ada loh surat edaran dari PP Muhammadiyah nomor 2 garing EDR garing titik garing I titik 0 garing E garing 2020 tentang panduan ibadah ketika di tengah-tengah wabah corona seperti ini. Gitu ya. Salah satunya sholat taraweh di rumah saja. Karena khawatir, coba bayangno, yen pe sholat Allahu Akbar
sampingmu watu-watu, kowe mesti wedi kan? Ya, makanya lebih amane ning omah wae. Kowe kan lagi sholat ngono, kowe kan juga ragu-ragu. Tanganku resik apa ora, masjidnya resik apa ora, kan ragu-ragu toh. Ya, makanya daripada ragu-ragu, sholat murah khusyuk, mendingan sholat ning omah jadi khusyuk. Gitu. Maka pemerintah dan PP sangat sejalan untuk keputusan, mengambil keputusan kalau ibadahnya di rumah saja. Puasa tetap puasa, tapi untuk pelaksanaan ibadah di masjid itu yang ditiadakan. Sholat taraweh, sholat buka bersama, kajian, kultum itu ditiadakan. Makanya pemerintah mengasung memberikan solusi untuk menggiatkan kegiatan dakwah melalui online. Nah, ini yang akan kita garap di Pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan. Insya Allah akan membuat video kajian online. Harus kalian dengarkan itu, harus didengarkan. Karena yang ngisi juga ustaznya top-top, bagus-bagus, para dokter yang sesuai, yang ahli dalam bidang keilmuan agamanya. Harus dilihat itu, nanti lihat di YouTube ya, nanti lihat di Facebook, nanti di-share di WhatsApp, nanti diperhatikan, didengarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz itu. Ya, itu loh. Kenapa gue kok untuk perundungan ini terus mah dia kok bisa terus maaf-maaf baik soalnya ke si ada musim corona ini masjidnya masih ditutup untuk sementara waktu. Dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan mengucapkan marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan ikuti instruksi pemerintah dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Stay at home dan jangan lupa pakai maskernya.